Thank you.
Thank you.
Ya, saya seniman. Wat zegt hij? Wat bedoelt hij? Hij beweert dat hij een kunstenaar is. Oh, kunstenaar. Dichter zeker. Ja, jullie Indonesiërs zijn allemaal dichters. Generaal Pinjaier. Oh ja, Penari. Ja, ja. Ja, ja. Major, volgens hem is hij een danser. Oh god, een danser. Ja. Doe dan maar. Dat komt er ook nog bij. Die major zag ik het kapala. Ja, major ada sedikit posing. Kami minta general tunjukkan sekali lagi di mana posisi pasukan tuan. Goed opletten. Ah, di sini. Di situ. Ya, ya. Farid Bunta. Nee, nee. Nee, nee. Ja, ja, ja. Dat is onmogelijk. Daar is onze veldkeuken toch geïnstalleerd, hè? Zeker, majoor. Tiramunkin, generaal. Die staan uit een patentarak Rajaan. En die staan aan de Dapur. Ja, wat de Dapur? Ja, die staan aan de Dapur tentarak Rajaan. Masak, masak. Ja, makan, makan. Nee, masak, masak, masak. Ja, makan. Oh, ouwe hoer. Zeg, luitenant. Generaal. Barangkali generaal salah tunjuk. Kami minta generaal tunjuk sekali lagi. Nou? Hij wist weer op Paribunter, majoor. Nou, ik denk dat we op verdere instructies moeten wachten. Maaf, generaal. Kami harus menunggu instructie lebih lanjut. Ja, ja, ja. Nou, generaal. Goedendag. Oh, ja, meet in Swiss. Bagus betul, Bang. Arloji macam ini belum ada lagi di sini. Kau simpan baik-baik, Bujang. Itu bekas arloji Mayor Slot. Mayor lawan Abang Berunding itu? Iyalah. Jadi biarpun pangkatmu kopral, tapi arloji kau mayor. Mayor, Bang? Iya. Encik Daud berketampah di Ambon sambil memetik si bunga Buddha, sambil memetik si bunga Buddha. Amboi Sri Lanka, Amboi Sri Lanka. Tuan pergi ke lautan api, Amboi. Tuan pergi ke lautan api, Amboi. Biar hangus ku turut juga, biar hangus ku turut juga. Amboi Sri Lanka, Amboi. Saya minta tenang, saya minta tenang. Ini soal penting. Kita harus rapat lagi, Bang. Ini penting. Tak ada yang penting. Abang sadar tidak apa yang abang lakukan tadi siang? Kita bisa dituduh telah mengagalkan perundingan. Apa kata dunia? Tak apa-apa. Itu mayor sudah abang bikin pusing. Lalu apa pula salahnya? Kenapa kau yang sibuk? Ini perundingan, Bang. Bukan main-main. Aku tidak main-main, Lukman. Belanda itu mengira mereka pintar dan kita bodoh. Tapi naga bonus tidak bodoh. Kalau aku katakan di mana pasukan kita, dia akan tanya di mana kita taruh mortir, di mana 12,7. Dia bertanya untuk merundingkan garis demarkasi. Bodohnya kau. Kalau dia tahu, besok boleh kau tumbuh baunya berjatuhan seperti ubi di atas kepala kita. Lalu awak meninggal semua. Mau kau? Baiklah, abang tidak mau katakan.
Tapi kenapa abang tunjuk parit buntar? Padahal kita semua tahu kalau tempat itu sudah mereka duduki. Nah, kenapa mereka duduki itu? Padahal itu kampung nenek si Murat. Betul kan, Murat? Betul, Naga. Jadi bukan kampung mereka. Coba kau bilang pada Mayor... siapa itu? Jam tangan. Mayor jam tangan itu. Supaya mereka jangan tinggal di kampung nenek si Murat, tapi pulang ke kampungnya. Betul, betul, Bang. Tapi abang kan bisa menunjuk kampung lain yang ada di daerah sekitar kita supaya mereka percaya. Tunjuklah Tanjung Beringin misalnya. Kenapa abang tunjuk parit buntar? Mana aku tahu, Lukman. Aku tak pernah belajar melihat peta. Jadi karena ada sedikit kertas peta itu terkelupas, kutunjuk saja itu. Rupanya dapur maknya kutunjuk. Pusing dia. Sudahlah. Aku tak percaya sama Belanda. Berunding-berunding, tapi mereka masuk juga. Barjo. Siap, Jenderal. Suruh pasang 12,7 di persimpangan simpang 4. Si Lubis suruh pasang mortir di Bukit Sagala. Di Sumpadang kau tempatkan setimbang bersama pasukan setapan. Kalau Belanda masuk, suruh si Lubis tembakan mortir ke tebing, lalu tunggu dengan pasukan setapan, hantam pantatnya dengan bam dari samping. Siap, Jenderal. Hei, Bujang. Coba kau cium. Sabun cap burung merak, Bang. Iyalah. Kau kan yang suruh. 3 kali aku sabuni. Sekarang abang betul-betul sudah bau Jenderal. Sampai ke Medan wanginya. Pangkat baru mayor. Hendak makan setepan Jenderal. Betul-betul tak tahu diri dia. Ya, apa boleh buat? Apa nak dikata? Awak sekolah bambu pun tak tamat. Dia anak ABS. Abang turunkan saja pangkatnya jadi prajurit. Aku agak muak juga lihat si Lukman. Apa aku bilang? Kau tak bilang apa-apa. Heran aku. Kerjanya berpikir saja. Kataku, apa juga yang kau pikirkan, Lukman? Marah dia. Katanya, Belanda sudah di hadapan kita. Itu kan perlu dipikirkan. Berpikir. Kukira tidur pun dia berpikir. Tapi kulihat Belanda tetap saja di parit buntar. Sudah gila dia barangkali, Bang. Sudah kau bilang aku mau bertamu? Sudah. Jang. Dia datang, Jang. Selimut. Iya, Bang. Selimut! Selimut. Iya, Bang. Gara-gara si Lukman. Lukman tidak pernah menyuruh aku mandi. Jangan lemari kau pegang. Iya, Bang. Iya. Nanti roboh rumah ini, meninggal awak. Sudah lewat kereta. Apalagi kita tunggu? Nanti hilang wangi badanku, kau suruh pula aku mandi. Sepatunya, Bang. Kemana, Bang? Abang kasih pelajaran dia dikit. Hei, Lukman. Iya, Bang.
Kau kuperintahkan berhenti berpikir. Kalau kau berpikir, aku jadi ikut berpikir. Susah aku. Ah, jadi berhentilah kau berpikir. Alah, jangan yang itu, Bang. Ayo. Urusan kau beras. Jadi kau urus beras. Kiralah aku yang urus. Itu urusan jenderal. Baik, jenderal. Kopral, ikut saya. Kopral, ikut saya. Ini perintah. Bah, apa pula ini? Mau kau apakan dia? Mau kau bunuh? Hebat betul. Mau menembak orang tak bersenjata. Kenapa kau masuk diam-diam? Mau apa kau? Tak apa-apa. Kalau diusir ya pergi aku. Aku diusir. Duduk, aku mau bicara. Kau ke belakang, Bida. Iya, Kak. Kalau boleh, aku minta teh panas. Kalau boleh. Kenapa kalau boleh? Kau tinggal perintah. Kami tawanan. Bukan. Apa yang bukan? Lukman tadi bilang padaku. Itu pandai-pandai dia saja lah. Aku bukan Belanda. Bukan pengkhianat. Bilang sama dia biar dia pusing. Memang macam-macam dia pikirannya. Kalau aku cuma mau berkunjung. Tadi aku mandi pakai sabun jamurung merak. Kata si Bujang, wanginya tercium sampai ke Medan. Tapi setelah itu menggigil aku. Kalau tak dipegang si Bujang, roboh rumah. Masih ada malaria kau? Tak tahulah. Tapi datangnya seperti kereta Medan tebing tinggi. Kalau lewat dia, bergoyang rumah. Lapor! Hari ini semua orang memekik rupanya. Ada apa? Jenderal Mariam dari Divisi Harimau Kumbang dan rombongan datang berkunjung. Ya, tapi kenapa kau memekik tadi? Supaya kedengaran ke balik pintu, Labang Naga. Baik, nanti aku datang. Siap, Bang. Itu pencopet yang mau menculik kau dulu. Apa kami mau kau serahkan? Jenderal Mariam beserta rombongan. Apa yang harus kulakukan? Barangkali baik kalau aku bersembunyi bersama si Bida. Kau di sini saja. Aku berkunjung pada seorang saudara. Tidak salah lagi.
Aku tahu dia ada di sini. Aku pernah cari dia, tapi dipotong orang. Yang tinggal hanya roti dan keju. Tapi aku tidak pernah lupa akan hinaannya itu. Aku juga tidak. Jadi kau kemari untuk mengambil dia? Betul. Sudah lama aku suka sama dia. Aku juga. Nah, kalau begitu kita perang saudara saja lah. Mariam, kita jangan perang karena perempuan. Kita main catur saja. Kalau kau menang, kau boleh ambil dia. Bagus itu. Tapi kau takkan menang. Mana bisa kau main catur? Kau lihat saja nanti. Kau taruh-taruhannya di meja. Ambil dia kemari. Murad, panggil Kirana. Siap! Hei, sini minumnya. Nah, duduk. Ini namanya si Mariam. Di kantor polisi namanya si Dompet. Dia mau sama kau. Ini sebenarnya tak perlu. Buat apa? Kau perempuan anak pengkhianat. Waktu bapaknya masih jadi pencopet, bapakmu sudah melawan Belanda. Kau bawa-bawa bapakku. Kau memang benar-benar anak makmu. Aku tahu kau tak suka padanya. Siapa pula yang mau dompet buruk? Naga, jaga mulut kau. Kau kira kau saja yang jenderal? Aku juga jenderal. Di jenderal ini. Sekarang kami akan main. Ayolah. Tapi mana mungkin si bengak buta huruf ini menang. Jaga mulut kau, naga. Jaga mulut kau. Ayolah. Kemana kau, dungu? Kumakan benteng kau. Makan saja kerja kau. Bengak kali kau ini. Apapun tak ada yang kau bisa. Baiknya kau belajar pada keledai. Naga, jaga mulut kau. Bisa hilang kesabaranku ini. Hilang pun tak apa-apalah. Ska. Ku dengar makmu dicopet bapakmu dari Wakandang, ya? Kau dengar juga kan, Murad? Murad, jangan curu campur kau. Kukunya kau nanti. Jangan takut, Murad. Harimau ini tak bergigi. Masih untung aku, naga. Masih untung aku. Bapakku masih ada. Tapi kau, bapakmu sendal jepit. Jepang. Kau hina aku, ha? Membungkuk kau, Barjo. Ini kepala bapakmu. Matanya, mulutnya kuludahi. Sekak, mat. Apa ku bilang? Bengak. Berhenti. Jangan, naga. Jangan turut campur, Murad. Ini perang jenderal lawan jenderal.
Kena! Cukup? Cukuplah! Kirana bagaimana? Ah, sudahlah! Mampuslah kau sama dia! Baron! Ya, bang! Ya, bang! Kau terluka. Mari ku obati. Aku sudah takut kau akan kalah main catur tadi. Cuma kulihat kau yakin sekali akan menang. Ah, tidak. Mana bisa aku menang dari dia? Dia jago catur. Aku kenal dia. Jadi, ku bikin saja dia marah. Lalu ku copot buah caturnya. Kenapa kau jadi pencopet? Mula-mula aku mau jadi perampok. Ya. Aku beli barang besar. Ku datangi mandor kebun pada hari dia mau membayar gaji kuli. Lalu ku tancapkan parangku di mejanya. Bah! Aku teriak, angkat tangan. Angkat tangan? Ya, ku lihat di film selalu begitu. Tapi rupanya parangku terlalu dalam kupakukan di mejanya. Ku tarik-tarik tak mau lepas. Aku makin takut. Nah, supaya tidak kentara, aku berteriak-teriak. Harta atau nyawa, atau ketebas leher kau. Entah apa lagi. Entah bagaimana tahu juga dia. Lalu bagaimana? Pergi pulang, katanya. Diberinya aku 5 sen, aku lari. Parangku tinggal. Padahal mahal aku beli. Rugi aku. Lalu aku berkata, Naga Bonar, kau tak bisa jadi perampok. Kau mencopet saja. Main kecil-kecil sajalah. Nah, sudah itulah aku jadi. Ya, jadi seniman lah. Naga, Naga tunggu. Terima kasih. Anak udang dimakan udang, jangan dibeli anak belida. Anak udang dimakan udang, jangan dibeli anak belida. Hati abang mabuk kepayang, apalah baikkan obatnya. Hati abang mabuk kepayang, apalah baikkan obatnya. Hey. Dari mana kau? Nah, inilah baru pulang dari tadi. Si Lukman itu betul-betul ingin membunuh aku, dia rupanya. Ya, apakahnya kau? Disuruhnya aku mengangkut guni beras. Pulang balik, pulang balik. Mau kulawan, pangkatnya lebih tinggi. Tak tanah aku kalau begini, bang. Selama dia jadi mayor, sampai kiamat pun aku tetap kopral. Apalah artinya pangkat dalam perjuangan, bujang? Bagi abang tentu saja tidak. Tapi coba kalau abang disuruh-suruh Lukman itu mengangkat guni beras. Kutanggung lain, cakap abang. Ah, kau. Yang penting keberanian bertempur. Nah, itu keahlianmu. Iya. Betul, bang. Jadi bisa dilihat siapa yang paling hebat. Si Lukman atau aku? Kita serang Belanda dari balik buntar. Kita tidak boleh menyerang. Ada perjanjian gencatan senjata. Ah, peduli apa? Kau jangan bertempur, bujang. Begini, bang. Diam. Karang lagu tiada bersyair. Dia menyanyi, Jang. Bang, bagaimana, bang? Suka hati kau lah. Aku ibarat bunga kiambang terapung-apung di atas air. Burung merpati di
di awan biru, di dalam hati terasa rindu. Maksud hati hendak ke pulau, perahu ada pendayung tiga. Kata Kak Kirana, daripada dimakan nyamuk, abang masuk saja. Masuklah. Tak saya kira, kau bisa juga main gitar. Ah, sedikit-sedikit lah. Menyanyi juga bisa. Banyak juga yang kau bisa. Apa lagi? Ya, mencopet lah. Nanti suatu hari perang akan selesai dan kita akan menang. Kita? Ya. Siapa kita? Kau, aku. Nanti keadaan akan menjadi lain. Apa cita-citamu? Apa perlu kupikirkan itu? Perlu. Mau jadi apa kau? Ya, ada juga kutimbang-timbang. Karena mak sudah betul-betul malu aku jadi copet. Jadi kupikir-pikir, biar mak bangga jadi polisi lah. Tapi, kupikir pula, kalau aku jadi polisi, nanti orang bilang pencopet jadi polisi. Dan salah-salah bicara, nanti orang bilang polisi jadi pencopet. Kalau sudah begitu, bukan mas saja lagi yang marah, tapi polisi juga marah. Masuk penjara lah awak. Pokoknya, kau jangan lagi jadi pencopet. Oh, tidak. Aku janji, biar ditaruh barang di depanku, tidak akan kucopet. Aku senang padamu. Jadi, ada copet yang jadi orang baik-baik. Ada? Copet yang jadi suami perempuan baik-baik. Bisa. Salaman. Nanti dibikin lagi. Aku perlu sekarang. Abang mau kemana? Aku mau menghadap Mak. Kan tak perlu pakai tanda pangkat. Nanti Mak tak percaya aku sudah jenderal. Bajuku, celanaku, pistolku semua dicuri. Siapa pula maunya yang kurang ajar ini? Naga, Bujang berangkat membawa pasukan 10 orang. Kapan dia berangkat? Dini hari tadi. Katanya dia mau menyerang pos Belanda di Parit Buntar. Dia bawa kuda. Jadi jenderal juga rupanya si Bujang. Mak. Jadi, apa yang harus kulakukan? Aku sudah bicara padanya. Katanya dia senang pada aku. Jadi kau kira kau pantas jadi suaminya? Katanya pantas. Jadi tolonglah Mak, lamar dia. Mak. Mak.
Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Masuklah, Mak. Siapkan minuman. Minumlah, Mak. Jadi si Naga sudah kemari? Dia sudah beberapa kali kemari. Lalu? Kau dia rayu? Dia bicara biasa. Dia janji tak mencopet lagi. Kau jangan percaya. Dulu dia janji sama aku. Dia akan sekolah, dia lari. Dia janji mau belajar agama, dia mencopet. Dia janji mau merubah kelakuannya. Jangan percaya apa yang dia bilang. Pangkatnya itu pun tak benar. Bikin-bikinan si Lukman saja, supaya dia diberi izin si Naga dagang beras. Dia sudah berjuang. Dia anakku, aku sayang padanya. Tapi aku tidak mau tahu dia rusak. Aku juga sayang padamu. Coba kau siapkan tempat tidur buat aku. Sama kasur. Tempat tidur? Dalam keadaan seperti ini? Dalam keadaan apapun. Aku mau menikah. Kawin. Baik, Bang. Sudah Mak sampaikan? Sudah. Lalu apa katanya? Dia bilang, mau? Mau? Tidak, dia diam. Mak katakan apa? Kataku kau jangan percaya mulut si Naga. Dia suka bohong. Nanti kau rusak dia bikin. Begitu Mak bicara? Iya. Kalau begitu meninggallah awak. Bang! Bang! Bang, tempat tidur harga berapa abang mau? Kau jangan lagi bicara soal tempat tidur. Nanti ku turunkan pangkat kau. Bagaimana abang bisa menikah kalau begini? Lapor! Bujang dan pasukannya telah datang! Lapor, si Bujang sudah kembali. Suruh dia masuk. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kalau dia membangkang, turunkan pangkatnya. Dia sudah mati. Sebentar lagi upacara penguburan akan dilaksanakan. Pasukan siap! Pengumuman! Sekarang akan disampaikan ucapan perpisahan untuk Kopral Bujang yang akan disampaikan oleh Panglima Pasukan Yang Mulia, Jenderal Naga Bonar.
Sekarang akan disampaikan ucapan perpisahan untuk Kopral Bujang yang akan disampaikan Panglima Pasukan Yang Mulia Jenderal Naga Bonar. Jemput dia. Pasukan, istirahat di tempat. Aku jemput dulu. Ya. Pasukan, siap. Pengumuman. Sekarang akan disampaikan ucapan perpisahan untuk Kopral Bujang. Sersan Mayor. Untuk Sersan Mayor Bujang yang baru saja dinaikkan pangkatnya oleh Panglima Pasukan Yang Mulia Jenderal Naga Bonar. Bujang, kau sudah kularang bertempur, tapi kau bilang kau mau bertempur. Ku bilang jangan bertempur, tapi kau bertempur juga. Itulah, sekarang matilah kau, kubur. Laksanakan upacara penguburan. Aku tengok dulu. Bujang. Ya. Bujang. Bang. Abang jangan menangis seperti itu. Abang jenderal. Malu kita, Bang. Jadi kalau jenderal tidak boleh menangis, kau saja lah jadi jenderal. Bukan tak boleh, tapi jangan begitu keras. Kalau didengar pasukan, semangat pasukan akan turun. Jadi bagaimana? Sedikit-sedikit saja. Ya, macam sedih-sedan lah. Bagaimana aku bisa sedih-sedan? Dada ini rasanya sudah mau pecah. Kalau ku tahan, rusak aku. Ya terserah abang bagaimana caranya. Tapi tidak bisa begini. Ini merusak perjuangan, Bang. Bujang, kenapa kau pergi? Sampai hati kau Bujang, aku tidur lagi. Bujang, tega banget. Bila jangan bertemu juga dia. Bujang, dia Bujang. Kau jangan terlalu bersedih, Naga. Semua orang mesti mati. Apalagi dalam peperangan. Betul, betul. Jangankan kopral, jenderal juga mati. Tapi yang kusedihkan bukan kopral mati. Itu cuma bikin-bikinan si Lukman. Tapi karena si Bujang, aku sudah bilang sama dia, jangan bertempur. Dia bertempur juga. Itulah, sekarang dimakan cacing dia. Sudah begitu surat tantangannya, mau apa kita? Itu juga betul.
cuma dia kawan yang paling setia. Kalau aku masuk penjara dulu, dia juga ikut masuk, walaupun tidak ikut ditangkap. Sebab katanya dalam penjara, makanan tak perlu dibayar. Sekarang, aku tinggal sendiri. Habis. Tidak. Kau tidak sendiri. Aku masih ada. Aku juga berharap begitu. Tapi Mak kan sudah bicara padamu. Katanya... Aku tidak peduli apa kata Makmu. Ya, aku tak peduli. Aku akan dampingi kau sampai kapanpun. Mana Naga Bonar? Jenderal Naga Bonar sedang berkabung, tidak bisa diganggu. Jenderal Naga Bonar? Sejak kapan dia jadi jenderal? Jenderal Naga Bonar sedang berkabung, tidak bisa diganggu. Pak! Bang Pohan! Naik bang, naik! Apa kabar Bang Pohan? Naik bang. Hei Naga, apa benar kau sudah jadi jenderal? Dari mana pula bang dengar? Itu anak buah kau yang bilang. Mana pula dia tahu? Ayo bang, naik. Pergi sana. Bikin susah saya kau. Susah. Kalau setiap orang bikin pangkat semaunya. Seperti si Mariam. Yang mana itu? Si Mariam yang dari nenek moyangnya sudah jadi tukang copet. Dia pun sekarang sudah menyebut dirinya jenderal. Si Mariam? Jadi prajurit satu pun tak pantas dia. Tapi ini segera akan dihentikan. Semuanya akan diatur. Semuanya akan ditentarakan. Disiplin akan diterapkan keras. Dan pangkat-pangkat akan diteliti kembali. Yang pantas jadi prajurit, dikembalikan jadi prajurit. Biarpun sekarang pangkatnya kapten atau sersan. Dengan demikian, tidak akan terjadi lagi seperti apa yang sudah dilakukan oleh pasukan kau. Apa, bang? Pasukan kau kan sudah menyerang pos Belanda di Parit Buntar. Nah, itu kerja si Bujang. Iya, itu tidak boleh terjadi. Itu sama artinya, kita sudah melanggar perjanjian gencatan senjata yang kita teken sendiri. Aku sudah larang dia. Ku bilang, Bujang, jangan kau bertempur. Dia bertempur juga. Dia harus dijatuhi hukuman berat. Sudah mati dia. Saya senang kau bisa tegas. Pokoknya, pelanggaran seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Tidak, saya jamin.
Tapi kalau boleh saya bicara, kalau begini terus, maju tidak, mundur tidak, tak tahan juga, Bang. Naga, pemerintah kita punya pertimbangan sendiri, dan kita semua harus patuh. Ada apa, Pak Jamal? Berapa lagi ayam bapak yang hilang? Ah, kali ini bukan ayam lagi, Naga. Tapi anak gadisku. Bah, dicuri juga? Pekerjaan siapa itu? Bukan dicuri, dinodai. Lalu? Sekarang sudah hampir beranak. Hampir beranak? Bapak tahu siapa orangnya? Mayor Lukman. Baik, bapak tenang-tenang saja. Perang masih lama. Nanti ku perintahkan Lukman kawin dengan anak bapak. Siapa namanya? Jamilah. Terima kasih, Naga. Eh, siapa kau? Ya, Bang. Panggil Mayor Lukman. Siap, Bang. Kena kali ini si Lukman. Cepat, Bang. Ada apa rupanya? Mau perang kali. Alamak. Betul Belanda menyerang, Bang. Mayor. Bapak si Jamilah datang mengadu. Anaknya sekarang sudah mau beranak. Kau kuperintahkan mengawini Jamilah hari ini juga. Enggak betul, Bang. Enggak betul si Jamilah mau beranak. Dia hamil. Dia bilang begitu. Ya. Katanya itu hasil perbuatan kau. Dia bilang begitu. Mengaku apa tidak? Mengaku, Bang. Menghamili betul. Tapi tak sampai mau beranak. Baik. Dia akan beranak nanti, tapi sekarang hamil saja dulu. Bikin malu kau. Untuk itu kau harus dapat hukuman. Hei, Benga! Ada apa, Bang? Panggil Murad! Siap, Bang! Pasukan! Siap! Hormat pada Jenderal Naga Bonar! Tegak! Mayor Lukman, aku sudah larang mencuri. Siapa yang mencuri? Baik ayam atau kambing atau apa saja akan dihukum. Kau sudah mencuri barang rakyat. Milih si Jamilah, anak Pak Jamal. Karena itu kau harus dihukum. Kau harus turun pangkat. Dari mayor jadi sersan mayor. Malulah aku, Bang. Ya, kau kan mesti kuhukum, Lukman. Kalau kau tak dihukum, apa kata orang nanti? Saya terima. Turun pangkat boleh. Tapi dari mayor turun ke kapten. Bukan ke sersan mayor. Sampai hati lah, Bang. Eh, aku sudah pikir. Aku mau kau tetap mayor. Ku bikin kau kapten mayor, tak bisa. Nanti kau bilang, tak ada pangkat macam begitu. Eh, malu aku. Ah, jadi ku bikin kau sersan mayor. Biar turun pangkat, tapi kau tetap mayor. Begitu kan? Ya, Bang. Ah, sekali mayor, tetap mayor. Itulah. Naga! Naga! Kirana katanya mau ikut bertempur. Eh, dia kira kita ini main-main. Hati-hati mulut kau, Lukman. Kusuruh mandi kau, bangkit malaria kau, baru kau rasa. Apa dia bilang? Katanya dia akan mendampingi Panglima selalu, baik dalam keadaan apapun. Alamak, manisnya. Bilang sama Kirana, permintaannya dikabulkan. Siap!
Kau siapkan pakaian dan senjatanya, Lukman. Baik, Bang. Barang ada. Sepatu ada. Topi pun ada. Cuma uangnya. Alah, Lukman. Dagang beras kau kan maju. Cukup, Bang. Saya sediakan, Bang. Ah, begitulah kalau bicara sama abangmu nih. Ah, sedikit lagi. Kirana dikasih pangkat apa? Wakil Jenderal tidak bisa. Tidak ada pangkat macam begitu. Pangkatnya permaisuri. Bikin pangkat pula, Bang. Apa kata dunia? Ya, sudahlah. Nama kau sudah rusak begitu, masih pula mau menasihati aku. Suka hatilah. Merajuk. Percuma. Percuma. Biarpun kau merajuk, sekali permaisuri tetap permaisuri. Barjo, siapkan pasukan. Siap, Jenderal. Pasukan, siap. Hormat pada Jenderal. Gerak. Tegak. Saudara-saudara, kawan-kawan seperjuangan, baik yang berjuang di lapangan maupun yang urusan beras, Belanda sudah merebut Beringin Tiga, Tanjung Padang, Muara Pahit. Jadi Belanda sudah melanggar janji yang dia buat sendiri. Nah, perbuatan ini akan kita balas. Hidup Naga Bonar! 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 Itulah. Jadi, kita akan balas. Kita akan langgar janji kita. Hidup Naga Bonar! Hidup Naga Bonar! Hidup Naga Bonar! Hidup Naga Bonar! Jadi, kita akan bertempur. Selamat berjuang. Merdeka! Merdeka! Gek zeg, daar is die gekke vuile kerel weer. Zeg, kapitein. Ja, majoor? Roep de korporaal Pieters hier. Korporaal Pieters! Ja, kapitein! Korporaal Pieters? Ja, majoor? Kamubilang itu Nagabona sudah mati. Sudah, majoor. Betul, majoor. Saya sudah tembak dia satu kali mampus. Mampus? Betul, majoor. Mampus, hè? Ostras, Major! Kom op, wil je het zien, Diri? Buangala? Nagabona, la dua? Hier! Kapitein! Ja, Major! Laat die jongens verspreiden. Verspreiden! Vuur! Divisie Asap! Hadam! Kurang! Siap! Siap semua! Verdorie, commandant! Verdorie! Zeg, Narabona! Ik krijg je wel! Vuile boef, bandiet!
Thank you.